ke jalan-jalan, pinjam mobil orang. Ayo, I love you, Gajah. I love you, bilang. Saya bongkar kamu. Kalau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati pantai, kita main mobil, pokoknya kita makan seru-seruan. Yeay, aku nyampe di Bali. Gimana ya, aku tuh sebenarnya ada kerjaan, tapi mumpung ada kerjanya ke Bali, ya udah deh Sabtu Minggu aku ajak Gigi, Rafathar, sama ajak Mary dan lain-lain and the gang. Kita nih di pantai, aku main di pantai. Ya seru. Aku sama Gigi lari-lari di pinggir pantai. Sempet main pantai sebentar, sempet main layangan, terus ya seneng banget karena kan di Bali tuh kan panas banget, jadi begitu kena air laut tuh dingin banget dan seru banget karena kan setiap hari kan Raffi kerja, jadi sekarang kita bisa main-main bareng sama Raffi sama Rafathar. Lihat ini, lihat ya. Apa maumu selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu-itu. Rafathar tuh takut banget sama pantai, parah. Gak tahu kenapa dia takut banget. Aku main layangan, habis main layangan seru aja sih, bisa teriak-teriakan gitu ya. Feel free lah, kalau di Jakarta kan kita kerja terus, syuting terus, nggak ada waktu juga buat me time. Jadi aku ke Bali ini sekalian liburan, me time, pokoknya mau happy-happy. Tadi kita habis acaranya Pak Agung, acara di lantas di sini ada Pak Agung. Sekarang udah selesai acaranya. Sekarang kita mau jalan-jalan ke Taman Safari ya. Iya. Ini sama kita lagi di rumahnya Bos. Bos. Bos Haji Krishna. Rafathar, kita ke Taman Safari yuk. Yuk. Udah lihat ikan, orang Rafathar lihat ikan. Ayo, let's go. Siapa yang mau lihat harimau? Siapa yang mau lihat kelinci? Kelinci. Siapa yang mau lihat jerapah? Yang mau lihat gajah. Siapa anaknya papa? Anaknya papa siapa? Anaknya papa. Oh, anaknya papa ikan. Rafathar senang banget. Rafathar, kita lihat mobilnya Om Haji yuk ke depannya. Mobilnya keren-keren loh. Banyak. Iya, setelah selesai acara, aku ke rumahnya Haji. Haji Krishna itu tuh yang punya salah satu outlet terbesar deh. Sebelumnya kan aku tuh mau pergi ke Taman Safari, tapi mampir dulu ke rumahnya Haji. Mandi, Rafathar lihat ikan. Nih kita lihat mobilnya Haji banyak banget. Rafathar lihat mobilnya suka yang mana? Nih, ada yang... Oh, dari sana dulu. Rafathar, mobilnya yang mana? Ini motor. Iya, motornya nah, gede banget. Nih, Rafathar mau naik motor nggak? Motor mau dia. Oh, naik motor dia. Apa?
motor? Mau nggak? Mau? Atau naik mobil ini? Oh, dia mau naik motor gayanya. Sayang, beli motornya yang kayak gini dong. Yang ini yang kalau diboncengin bisa senderan. Aku suka takut jatuh jebrak belakang. Mahal ini harganya 1 miliar lebih. Atau mobil yang oh, yang ini. Ini Rambatar suka enggak? Enggak suka. Tuh lihat. Oh, Papa mau yang mana? Aduh jangan injek-injek nanti Papa ganti. Mau ini mobilnya. Rambatar. Bapak mau pakai yang mana nih sekarang? Hah? Bapak mau pakai mana? Emang boleh aku pakai? Tinggal pilih. Mau pulang ke Jakarta boleh gak, Jim? Oh, oh. Seneng. Mau yang mana itu ada yang itu? Ada, masih boleh, ada ini. Boleh pilih nih? Boleh pilih. Boleh pakai ke Taman Safari? Silakan. Ayo. Mau pakai yang mana? Boleh bener nih? Boleh, mau pakai Ferrari, pakai... Wah, ada Audi ya, ada Ford. Aku yang ini aja deh. Bisa mau apa? Boleh, boleh. Aku lihat mobilnya banyak banget, lihat. Ada ini. Oh, ada Audi. Ini mobil Ajik semua, semuanya nih. Ya. Hebat ya, Ajik. Ini. Ada. Ini juga. Ini yang baru. Ini paling terbaru ya? Ini yang Rambatar nunjuk-nunjuk. Rambatar kita itu aja. Oh, Rambatar naik. Ini Rambatar naik. Waduh. Hahaha. Dadah Rambatar. Dadah Rambatar. Mama, mama. Sama mama. Rambatar sama mama Ajik aja ya. Yuk kita naik mobil yang itu yuk. Kita naik mobil yang mana? Jik bener nih boleh, aku boleh pinjam. Silakan mau yang, tapi mau pakai yang mana? Kita pakai yang orange aja. Rambatar tahu lihat. Mau digendong papanya nggak? Jadi kita pakai mobilnya Ajik yuk, kita yang itu yuk. Yuk. Nah, Ajik ini kolektor mobil sport dan motor-motor besar. Aku aja cuma punya mobil sport satu, dia udah punya 10. Aku yang ini aja. Bener gak bisa? Kita mau ke Taman Safari kan, katanya aku ngeliat mobil, boleh pakai aja, wah seneng banget kan, suruh pilih katanya boleh pakai mana aja, wow, akhirnya aku Gigi sama Rambatar kita pilih mobil yang bisa dibuka biar gaya. Rambatar siap? Wih deh, Rambatar siap. Coba jalan-jalan, pinjam mobil orang. Wah, pakai topi. Topinya Rambatar di mobil juga nanti. Rambatar pakai ini ya. Rambatar pakai itu ya. Mobilnya banyak banget dan mobilnya mobil sport semua. Jadi Raffi senang banget pengen nyobain mobil yang keren-keren katanya. Jadi kita jalan ke Taman Safarinya itu pakai mobilnya Ajik. Ini kita pada iring-iringan, ada 3 mobil sport sama mobil-mobil yang lain, kita datang ke Taman Safari. Panas, jadi ditutup dulu ya. Panas. Panas, cuma 10 menit tutup lagi. Tadi macet sebentar karena ada orang ngaben, ini lah kalau di Bali, kalau ada pacar ngaben, di sini tadi pasang. Oke. Yaudah kita senang banget sampai akhirnya di Taman Safari. Ayo Rambatar, aduh dia maksudnya dibukain pintunya. Oke bos. Siap bos. Oke bos.
gendong mama bos, jalan aja deh, udah besar, yuk. Ah bos, mau jadi pangku aja. Oh, siapa yang mau tarik bu? Kita udah sampai Taman Safari nih sama Pak Manager. Iya, siap. Pak siapa namanya Pak? Mas Wardana. Mas Wardana. Di dalam ada apa sih Pak? Seru? Iya, ada animal show, kemudian ada gajah show. Ada gajah? Siapa mau lihat gajah? Ya. Oh. Nanti lihat harimau juga ya. Lihat harimau? Oke, yaudah kita masuk yuk. Oke. Kita masuk ya, Pak. Hai. Sampai Taman Safari, kita masuk. Wah, seru banget Taman Safari juga. Ravatar paling excited banget dia. Seneng banget kegirangan ngelihat boneka-boneka aja, haum harimau. Kalau ditanya siapa yang mau ketemu harimau, diangkat tangan. Siapa yang mau ketemu gajah, diangkat tangan. Katanya nggak berani. Naik truk ya, sama truk kita ya. Wow. Siapa mau lihat gajah? Wah, wow, kayak Jurassic Park. Kita langsung naik bis dulu ke kayak ke tengah-tengah ke dalam Taman Safarinya itu. Sampai di situ kita langsung ke pertunjukan ada gajah. Wow, Avatar digendong siapa? Gajah. Kita ngelihat pertunjukan gajahnya itu penuh banget. Akhirnya kita cuma bisa ngelihat dari jauh doang, gajah show gitu. Jadi gajahnya pinter lah. Tapi akhirnya aku juga karena udah telat dan penuh banget, akhirnya kita ke aksi-aksi gajah yang lain. Kita kasih makan gajah. Kita mau ngasih makan gajah. Jik, berani ngasih makan gajah? Berani lah. Mau beli makan. Kamu berani nggak ngasih makan gajah? Berani. Bener ya? Wis. Eh Rajib, lo mau ngasih makan gajah nggak? Beli makanannya dulu. Nah, ini dia. Kita kasih makan gajah ya. Ya, yeah, let's go. Terima kasih. Nih, jangan takut. Nih mama, mama lihat. Kasih makan nih, lihat mama. Mama kasih makan nih. Lihat nih, mama kasih makan. Mama nangis deh, mama nih. Lihat nih, lihat nih. Nyam, 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 nyam. Dipasin dulu ya. Au, mama juga kaget. Sayang boleh nggak? Foto boleh foto. Ayo, foto-foto sini foto. Kita foto gajah. Ayo foto. Oh dia foto nama foto. Foto-foto. Siap. Satu. Takut. Oke, nggak apa-apa ya. Bye bye gajah. Dadah, dadah. Tuh gerang dadah berani, dadah, dadah. Dadah berani. Ravatar tuh kan kirain aku senang semangat. Ternyata mungkin karena belalainya maju gitu dia nangis, nangis kejer. Mau foto nangis dia ngeliat gajah jadi takut. Aku belum tahu nih, dia kan takutnya cuma nangis biasa doang, biasa anak kecil nangis. Ravatar kalau dia jauh-jauh, dia nggak takut. Begitu dideketin ke gajah, dia langsung takut nangis. Tapi ya udah nggak apa-apa. Habis dari situ, kita mau naik gajah. Jadi aku sama Raffi sama Ravatar pengen cobain naik gajah. Bisa pegang dulu. Nah, ikut, balik. Ada Ravatar, kita Ravatar naik gajah. Kalau Ravatar naik gajah, Ravatar naik gajah. Nggak apa-apa, baik gajah, baik gajah. Yuk naik jalan, oke. Ternyata pas dinaikin gajahnya, baru naik berjalan beberapa langkah, Ravatar nangis-nangis. Ternyata dia tuh kayaknya trauma, gara-gara belalai gajah yang ngasih makan itu.
harusnya salah, jangan ngasih makan dulu, harusnya naikin gajah dulu baru ngasih makan biar nggak trauma. Nangis, payah. Serafatnya pas naik, dia belum sadar naik gajah. Begitu dia lihat orang-orang naik gajah, dia sadar dia tuh naik gajah, baru di situ nangis. Nah, di situ aku panik karena aku juga takut. Terus Serafatnya nangis. Jadi aku bingung, stres, takut gitu. Ya udah akhirnya Raffi mutusin buat udah deh, mendingan puter balik aja karena Serafatnya nangisnya kencang banget. Jagamu berdua kita.